Robert nih yang baru nih, ampas kameranya. Lihat tuh, hasilnya kalah sama kamera gua. Jangan lah. Enggak, ini nanti gua sensor kayak ya biasa. Susah sensornya lah. Enggak, bodo amat waktu itu gua sensor. Nah, gua mau nanya ini aja. Gimana kemarin tadi lu tes mobil gua? Kenceng? Kenceng? Iya. Yeah. Udah kenceng aja, enggak ada kata-kata lain gitu. Ya enak lah. Enak. Enak rambut the best. The best ya. Kalah. Robert semuanya kalah. Robert kalah. Yang di Sumatera kalah semua. Sumatera kalah. Yang di Medan, di Palembang, di Surabaya semuanya kalah malu. Gila. Siap-siap lu sikat semuanya. Sikat semua nih ya. Sikat semua, kalah semuanya. Yeah. The best rambut. The best ya. Yeah. Kalah. Soalnya mobil gua udah pelan. Mobil udah pelan. Pelan. Kenapa kemarin bukannya udah naik 1 KD lagi gitu? Udah, tapi standar. Semuanya masih standar. Masih standar. Iya. Yeah. Tapi turbo juga masih sama. Yang kecil ya. Yang kecil. Jelek pokoknya. Ya ganti 55 Pro lah. Iya, enggak ada full disk kok. Ya, Robert nggak ada bonus. Gampang lah, sponsor banyak di mana-mana. Ya ntar nunggu sponsor atau iya. Nunggu kalau turbo yang sekarang trouble. Kalau misalnya sekarang belum, ya udah, enjoy aja ya. Sekarang bisanya cuma segini. Iya. Tapi belum di dyno kan? Belum di dyno. Ya, baru jalan 250 kilo. 250 kilo. Iya. Jadi sekarang setiap malam indrain. Iya, setiap malam indrain. Rencananya itu iya. Sampai 1000, ntar baru dyno. Ya nanti gue temenin lah indrain. Okay. Ya boleh. Yang bareng siap. Rambu kalau habis dyno. Iya, oke okay, siap. Tapi Rambu. Nanti lu gua sepasepin gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Yang penting menghibur netizen. Iya dong, itu. Netizen banyak yang nungguin. Iya. Enggak nungguinnya gini, nungguin yang duel terakhir itu loh. Jadi ntar biar fair, ya kan, biar enggak ada ini komplainan. Lu habis selesai tuning, mobil gua selesai tuning, jadi duduknya udah kelar semua baru kita ini lagi, kita tes lagi. Iya. Tapi kayaknya di dyno aja angkanya bakal kencengan lu. Ya itu kan cuma soal dyno. Dulu lebih gede. Semua itu soal dyno, bukan soal di jalan, kan beda. Oke, siap. Ya, kan? Siap Rambu. Oke, kalau gitu kita tunggu mobilnya di dyno. Pancol lagi enggak? Ya, ayo tunggu 2 minggu kan gua bilang. Ini baru lewat seminggu. Oke, siap. Ya 2 minggu. Ditunggu. 2 minggu gua mau bet-betan sama lu. Isian lagi. Isian. Gua okay. Kasih note buat lu. Hah? Lu berani enggak tapi? Thank you. Buat beli solar. Iya. Emang lu yang menang? Iya kalau menang. Kalau menang kan ya udah kita buka aja 200-200 aja ya. Gua gak nge-gym. Lu tuh kebanyakan bohongin netizen tau. Bukan, sih. Ini gua karena sering ke bengkel, yeah. Ngangkat-ngangkat ikut-ikut masang. Jadi oh, otomatis gitu. Ya tumbuh iya. Gitu. Oh jadi triknya gitu. Berarti gua juga harus kayak gitu dong ya. Iya. Harus sering ke bengkel, ngangkat-ngangkat gitu. Iya. Jadi bukan karena pengen, tapi ya udah otomatis. Kan gua udah kalau bangun mobil kita ngikutin, iya. Ngangkatin turbo, dongkrak, ganti ban. Oh gitu. Iya. Apalagi drag race juga, ya kan. Semuanya sendiri. Drag race angkat apa tuh? Angkat ban, kan bannya nggak pakai ini. Bukan angkat piala. Iya. Ya angkat juga. Piala juga doang. Itu bonus. Bonus. Iya. Tapi katanya lu mau bawa mobil gua bawa mobil gua, jadi kita tes kan nanti kan. Iya. Tes timenya. Kan? Jadi tes joki. Tes joki. Mobilnya ya. Sama. Iya. Iya. Jadi okay. Tes skill lah diantara kita berdua. Oke. Okay, ya. Siap Rambu. Oke, jadi sekarang kita ada di ref. Ini sekarang Rambu lagi persiapan buat di dyno. Dan kemarin kita ada beberapa trouble dan trouble-nya itu dibenerin. Karena trouble-nya itu dari muff-nya itu kemarin angkanya terlalu kecil. Jadi dikalibrasi lagi jadi lebih bagus karena ganti pipa kan pipanya lebih besar. Terus kemarin downpipe-nya kan nggak dibungkus. Sekarang udah dibungkus downpipe-nya sama si set. Jadi bagus banget, rapi banget bungkusannya. Jadi kita lihat besok hasilnya berapa. Sebenarnya kita nggak ada target buat Rambu, cuman kita kira-kira kita mau taruh di busnya itu 3 bar. Oke, sekarang mau diapain untuk mobil dok? Mobil mau naik dyno, kita ganti dulu olinya. Mau naik dyno nih hari ini? Iya. Iya, nggak berasa ya berarti ya?
Selama 4 bulan nih kita nih. Padahal kan udah Indrayan kan. Udah Indrayan. Indrayan udah lebih dari 1000 kilo. Iya. Sekarang udah 1200. Cukup gak tuh? Cukup. Enggak mesti 5000. Enggak. Enggak mesti ya. Enggak mesti. 1000 cukup, Pak. 1000 cukup. Cukup. Cuma ada yang bilang katanya kalau Indrayan itu 500 sebenarnya cukup. Ya, biasanya 500 sampai 1000. Kalau Indrayan itu sebenarnya gunanya untuk apa sih? Ya, intinya kan ini mesin baru naik, part-part dalamnya kan baru semua. Jadi biar ngeplak dulu dia. Biar lebih ini gigit. Lebih gigit gitu ya, lebih ngeplak. Ya, dan ini kan turbonya juga turbo baru, ya kan? Jadi semuanya tuh kita perlu tes dulu. Ya, ya intinya kan di bawah jalan ada yang bocor apa enggak? Gimana? Ya kan? Jos gak kemarin? Gak ada bocor ya? Aman semua. Iya, kuat dong berarti? Kuat. Gak perlu ada ini aja. Cuman kita kan ini kan sekarang kan kita baru mau dyno nih. Ya. Kita nggak tahu nih kedepannya mudah-mudahan nggak ada masalah apa-apa. Harusnya nggak ada masalah. Iya, kan? Aman-aman aja. Ngonten buat itu aman. Aman. Buat ngikutin si Robert kan? Robert ya. Aman. Ditungguin terus kan ya. Mobil iya, kan dia lagi nerin juga tuh. Sama, dia juga sama juga. Kan? Sama. Iya, ya. Nah, sekarang kita lagi mau apa nih sekarang? Mau di flash dulu engine-nya. Oh, mau di flash dulu. Tiba-tiba datang kenapa nih? Konten lagi lah, emang teman lu ya konten. Ini mau konten nih. Semua cara itu ada kerjaan. Oh iya. Buat Audi. Jadi sekarang nih kita proses ganti oli ya. Iya. Olinya oli Motul 300B 260. 260. Kenapa enggak yang itu? Yang lebih encer dikit. Ya, turbonya sayang kalau keenceran. Terakhir sebenarnya gua punya 2 KD. Gua isinya itu ini loh. 540. Iya. Itu 540. Ya kan gimana? Turbonya lain kan. Turbonya lain ya? Iya. Tapi 540 itu untuk di 2 KD bawaan itu udah oke kan sebenarnya. Udah kan? Oke dia. Bisa kan? Bisa. Jangka waktunya berapa lama biasa kalau ini? Ganti apanya tuh? Ganti oli, ganti olinya lagi. Ganti oli 3000. 3000 kecepatan lah. Kecepatan 5000 lah ya. Iya. 5000 udah oke lah ya. Iya. Tapi sebenarnya kalau mobilnya standar 8000 sampai 9000 pakai oli yang bawaan juga maksudnya sebenarnya oke kan. Ya intinya kalau pengen mesin lebih aman 5000 cukup lah. 5000 cukup. Iya, jangan terlalu dipaksain ya. Dalam. Luar dalam. Kayak sekretaris pun yang bagus luar dalam kan? Gitu ya. Iya. Tapi kalau di dalam enggak safety. Tapi ini turbonya gua udah pakai 55 Pro nih. Turbo tulisannya kok 55V doang. Gila, hati-hati dong. Dalamnya kuat itu turbonya. Dalamnya kuat. Bukan luar doang kuat ya. Iya, luar dalam kuat. Terus gua bikin model-model kayak Thailand gitu loh. Jadi kayak wiretap-nya benar-benar kosong. Oh, iya, kabelnya enggak ada ya. Ini wireless ya? Iya. Jadi kita ya mirip. Itu nose pajangan doang apa ditembak? Dengar enggak pakai spuyer? Oke. Nose-nya kecil sih. Iya, cuman ya oke lah. Waktu itu hasilnya juga lumayan. Kita lihat aja nanti hasilnya. Sikat. Perkiraan mau taruh bus berapa kok? Perkiraan untuk 7 bar ya kayaknya low busnya. Kalau high bus 9 bar deh. 9 bar? Iya, iya. High bus 7 bar. Gue takutnya mobilnya nanti standing gini kok. Oh, gitu. Iya, nanti pas 3 standing. Rambo suka main kacang. Iya.
hasilnya hasilnya tinggi tuh. Berapa? Busnya 2,8 bar. Powernya 380. 380? Iya. Karena pressure-nya bagus juga sih. 2,8 bar. Wah, bisa lebih gini dari engine nih, Pak Robert. Hei, harus. Harus dong. Oke, Boko Teddy, gimana kok hasilnya? Ini nggak tahu dari body injector apa dari nozzle-nya. Iya. Jadi posisinya kurang bensin, kurang solar. Kurang solar. Tadi bersih banget kayak mobil standar, tapi iya, powernya gede, bisa 370 WHP. Jadi kurang lebih. Asapnya kayak mobil standar. Kayak standar, cuma powernya keluar. Powernya gitu, keluar. Iya. Makanya iya, percuma ditembak mas juga masih lin. Kalau di mobil diesel lin itu nggak berbahaya. Tapi paling powernya nggak keluar aja. Oh gitu. Jadi yang sekarang solusinya kita mau ngecek apanya nih? Gue mau cek ke temen gue yang di orang Denso, gue mau cek injektornya gimana. Injektornya, kita coba cek dulu ya. Oke, kalau gitu, kita cobain dulu ini ya. Kita coba bawa jalan, oke siap. Thank you.